Dalam adik-adik itu museum itu membawa keras itu artinya bahwa kita punya tujuan khususnya ke museum. Nah tujuan itu adalah seperti yang dimuatkan di atas. Nah saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit tentang budaya, tentang kebudayaan, tentang tokoh. Apa itu kak? Oh, alat penangkap ikan. Pelan, anak bukan. Kenapa kamu tahu saja? Kurang tahu, iya kayaknya sejenis kan? Kenapa kamu bisa? Iya, kaca mendi itu. Trans. Itu apa, Jul? Jul itu apa? Putra itu apa? Yang moba ini, moba panjang pesawat. Oh, betul, iya. Saya di sini, iya. Putra. Oke. Okay. Kita lihat lagi. Koro. Okay. Ini ada lukisan-lukisannya. Patio ini alat perlengkapan apa ya pertanian. Nah, ini ada sepeda ontel. Nah, anak lagi mencatat juga. Ini deh, anak-anak lagi pada serius sekali. Halo. Halo. Seharusnya saja kasih lebih kolom 20 Iya. Oh. Halo. Halo, silakan diamati ya. Itu apa, Amil? Teko. Teko? Dari tahun berapa? Belanda pasan deh. Aku udah anak petik. Tanya sama petugas museumnya. Nah, tanya dong dapat dari mana ini asalnya. PT jual penilai lebih tinggi. Yes. Jangan pegang-pegang. Ini yang lagi menjual keluar bawah. Itu apa, Ila? Ya. Itu apa? Ini tempayan. Tempayan itu apa? Tempayan itu
Ini foto Van Mono Arfa. Raja Van Mono Arfa. Saya baru tahu ada Raja Van Mono Arfa. Biasanya kan Van itu dari Belanda. Penduduk asli Gorontalo 1870-an. Pahlawan-pahlawan ini. Ini tempat susu. Oke. Anak-anak antusias sekali. Ini gerbang kehormatan di kampung Cina. Oh ya, sekarang udah gak ada. Ini para pegawai. Saya uang zaman dulu ya, Mas. Oh iya, betul. Ini ada uang zaman dahulu. Boleh kalau biar banyak. Boleh juga. Tapi nilainya beda sama yang menulis. 2000 Samil. 2000 Samil. Iya. Hah? Iya. Boleh. Tidaklah. Ini Raja Zainal Abidin Mono Arfa. Oke. Seorang penari. Wah, tapi alat itu. Itu apa, Gina? Itu apa? Satu set tempat rokok. Oh, tempat rokok zaman dulu. Ini pangeran dari Gorontalo. Pangeran siapa ya namanya? Saya penasaran. Ini tidak ada tahun 1870. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam rumah itu ya. Ya. Kita ikuti. Ada apakah di dalam? Oke. Okay. Ah, ada karya lukisan. Oke. Okay. Ah, lumayan gelap. Apa itu, Yana? Tidak tahu. Lukisan, lukisan apa? Dari itu kita barengan dari sekolah sampai di kompetisi.
Wah, tepuk tangan. Saya kelas 5 dari sekolah STM Lubang Pagi. Oke. Saya bangun. Setelah saya bangun, saya mandi dan dipakaian. Ganti pakaian penting itu. Lalu berangkat ke sekolah jam 6. Supaya nah, dari Gramedia kemana? Gramedia ke museum. Museum. Setelah ke museum ke? Kompas. Oke, di Kompas TV. Kompas TV lihat apa? Ketemu apa? Kebunku. Om ya. Terus? Belajar apa sih setelah di Kompas TV? Belajar apa sih? Recommended banget bagi seluruh orang tua yang bawa anaknya untuk belajar bahasa Inggris sambil makan. Oke, jadi ini Suster Vivi, mantan siswa khusus saya, tapi sekarang justru jadi pelatih kursus juga lagi sama belajar. Ini Suster Ina lagi menjelaskan jawabin interview dari anak-anak. Kalau ini brother siapa? Arvin. Oh, brother Arvin ya. Oke. Kalau ini manajernya brother Mahmudin. Oke. Jadi anak-anak benar-benar antusias sekali makan sambil belajar bahasa Inggris. Oke, kalau ini Sister Vika. Sister Vika lagi sementara menjelaskan bahasa Inggris. Okay. Di mana kau tinggal? Ya. Ini Sis Mila lagi menunggu pesanannya sama Brother Taufik. Berapa banyak saudara dan saudari yang kamu punya? Lagi serius banget bermain sambil menunggu pesanan, mereka sibuk bermain. Apa-apa, lama itu loh bermain.